Assalamualaikum. Hai guys. Okey. Hari ni kita nak buat sambal tumis sotong. Okey. So bahan-bahan yang kita perlukan adalah sotong atau squid. Okey. Kita gunakan cili kering, okey. So cili kering ni kita akan potong, akan rebus dulu dan kita blend, okey. Cili kering akan di blend dengan bawang merah kecil 3 ulas, bawang putih 1 ulas, belacan, okey. Dan kita akan blend dia eh. Okey, so kita perlukan juga air asam jawa, bawang besar yang dihiris, okey. Gula dan Maggi cukup rasa. Alright, simple. See you guys. Masukkan cili kering yang telah direbus dalam 20 tangkai. So, kita masukkan bawang merah 13, bawang putih, belacan dalam sebesar ibu jari, okey. Kita masukkan air. Ini cili, bawang, bawang putih dan belacan yang telah di blend. Okey. Minyak pun dah panas. Kita dah celupkan api. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam 5 minit kita masak sama. Kita masukkan sotong. Kita masukkan air asam jawa. Kita masukkan Maggi cukup rasa. So bila kita masukkan ni, kita tak perlu garam lagi ke. Cukup rasa. Kita masukkan juga. Untuk sambal satu memang kena ada gula eh. Kita masukkan garam. Ini pun ada cara rasa. Nanti apa banyak lagi akan sikit. Okay, yang terakhir kita masukkan bawang merah lagi sikit. Sambal tumis ni memang masak dia lama sikit je sebab kita nak pastikan betul-betul cili dia masak. Okay. So, memang kena sabar sikit lah. Okay. So, kalau nak tahu dia dah masak tu, cili dia berkilat tau. Okay, ni dah pecah minyak. Okay, seperti biasalah tips, okay, nak buat sambal tumis ni. Kepada peminat pedas tu tak apalah, okey. Kepada yang tak nak pedas tu, pastikan pilih cili kering yang betul-betul tak pedas, okey. Lepas tu potong memanjang, pastikan semua biji-biji dia kita buang, okey. Rebus dan basuh sampai 2-3 kali, okey. Sampai bersih dan baru kita blend. Okey. Tapi sekiranya dah buat benda tu dan kita pernah masak cili ni dah betul-betul masak tetap pedas, tak dapat dia nak nolong lah. So maknanya cili tu memang jenis-jenis, memang jenis pedas lah. Sebab cili kering sekarang memang ada yang pedas betul kan. Sambal tumis kita dah nak masak. Okay guys, nampak tak tidak betul. Okay, selamat mencuba. See you guys.